terus sama dot lu liat contekan dot bener-bener nyontek bocahnya. Pelak favorit lu bang? 3 atau kalinya? Favorit dulu pada eranya itu 36 power punya si Galang. Gua ada SP2 jelas, dan 37 pakai ban kotak. Menggiurkan. Yang pertama ada Wong Destination Chair tuh. Pertama gua suka BBS RS2 yang dipakai Harun tuh ya, BBS RS2 step lift tuh bagus. Abis itu gua suka Pelak Legend sih, Ojet Futura SSR. Terus yang kedua Rotiform Moon. Pakai Rotiform Moon tuh kalau di Boston keren. Yang kedua ada Wong Chair Kai. Terus yang kedua T37 kayaknya sih. Belak gak pernah salah itu belak. Satu lagi masih penasaran SSR MS3 sih. Ada Rotiform sih gue suka. Rotiform, oke. Terus yang ketiga BBS RS. Gue suka apa dari dulu BBS RS? Belum kesampaian guys. Yang ketiga Walk Master. Terus yang ketiga gua suka SP2 Forget. SP2 Forget nya yang dipakai sama Randy guys di Lexus Ariston. Betul, gua suka. Yang pertama yang jelas sih pasti Intersport Auto Show punya Mas Andre. Pria punya selera. Even di Elite Precision, soalnya itu di event itu mobil drift tapi stance gitu, stance sampai nge-drift itu keren banget. Anjir itu sih stance kita buat sih. Ada itu di Indonesia dong. Iya ada itu, lah tolong dong. Oke okay, ya penyelenggara tolong dong buat Precision dong di Indonesia dong. Keren ya, event keren West Java. Event keren menurut gue tuh banyak banget ya event di Indonesia yang keren. Gue di Indonesia aja kali ya, gak usah worldwide. Event di Indonesia yang keren itu yang pertama menurut gue Speed Matsuri 2016 di Sentul by Good Ride. Menurut gue event keren. Seluruh Indonesia, gak seluruh Indonesia sih, hampir di Pulau Jawa datang semua ke situ. Dan itu event keren menurut gue. Tolong mas, dibuat lagi dong eventnya mas. Wah di Elite pasti. Terus CMX, aduh apa ini? Itu keren banget. Di satu kota itu mereka tuh muter-muter banyak banget mobil-mobil keren dah, top-top The Elite itu keren banget. Terus yang kedua menurut gua event keren yang ditunggu-tunggu sama anak muda tuh Jack Motfest. Jack Motfest tuh event yang sangat bagus lah menurut gua. Tolonglah mas dibuat lagi yang keren Jack Motfest, ditunggu-tunggu sama anak muda setiap akhir tahun atau pertengahan tahun Jack Motfest. Keren mas, itu event keren. Yang ketiga itu Jakarta Meetup. Jakarta Meetup. Karena gue belum pernah kesampean, jadi gue pengen banget tuh. Sama HIT kalau gue. Terus yang ketiga mungkin dari Indonesia. Gue suka ini sih, yang dari Indonesia gue suka Elite. Yang di Ancol kemarin itu HIT. Terus yang ketiga, yang digandrungin semua anak muda dan mobilnya pilihan yang bisa masuk situ di Elite. Mobil pilihan doang yang bisa masuk di Elite. Dan keren-keren, bersinar-bersinar, tempatnya di ice. Wah, event mendunia banget dah, event keren lah. Menurut gue, the next level di Indonesia, bagus lah itu event. Mobil Beger ganteng, pertama Porsche-nya Budi GPS. Beger yang pertama boleh sih. Boleh. Aduh, gue jadi cinta banget sama boleh sih. Jatuh cinta banget, boleh. Ciao. Kecelakaan merah? Ari. Mas Ari ya? Dari Palembang. Ya, keren itu keren. Tiket ganteng ada BMW-nya si Hari Benz E28. Mas Hari Benz, oke. Okay. Mobil Beget ganteng menurut gua, mobil Beget itu pastinya stance. Dan menurut gua mobil Beget itu harus neck breaker. Karena stance itu berdiri, jadi berdirinya tuh harus neck breaker. Dan kita pengen ngeliat lagi mobil itu. Menurut gua mobil neck breaker tuh, mobil Beget yang neck breaker menurut gua yang pertama S2K-nya punya Joe Powell. Karena di Indonesia nggak ada orang yang modif S2K dibuat stance, dan itu neck breaker banget menurut gua. Fitment-nya dibuat tak, menurut gua tak ya itu ya, dan keren banget maksud gua pakai BBS RS step lift
turun di elit pertama kali buat neck breaker banget sih menurut gua. Okay. Abis itu yang jelas Avila Panama Kiki Nugraha udah pasti. Wagon-nya Mercy Kiki Nugraha ya? Audi orang Jogja tuh, Audi yang ini Audi Wagon Jogja warna hijau. Chrysler. Mati Jogja. Oh, 300 ya Mati Jogja ya. Mantep banget itu dong. Yang kedua 86-nya Michael Jody. Pakai WCI. WCI-nya blank. Kiri kanan tuh blank, beda-beda. Beda sama-sama satu brand WCI tapi beda. Di Elite 2019 turun dan gokil menurut gua, neck breaker juga. Yang ketiga Mercy Wagon yang punya Mas Fandi. Jogja tuh. Terus sama Audinya Royal Long tuh yang warna hijau deh kalau misalnya. Audinya, Audi Wagon. Nah, Wagon. Di siapa anjel gue suka. Sumpah, ingatnya keren. Di 8 ya? Ya, semoga kecantikan di 8 gue jadi kayak gitu. Amin. FD1 punya si Ibnu. Yang satu lagi yang naik breaker menurut gue 33 si Air Romario. Warna oranye, lampunya ditutup, disipitin, pakai wok. Night breaker banget sih menurut gua, si AI, menurut gua si AI yang paling ganteng punya Romario Sebastian. Top mobil wagon menurut gua ada 3. S2K, Yopal, 86 Michael Jody, dan yang ketiga 33 si AI, Romario Sebastian. Top media pertama sih Stan Asian. Media yang pertama kalau buat gue sih, gue kan cinta banget Mike Spek ya. Jadi dia Spek deh kayaknya yang gue suka banget. Top media otomotif ya ILB. Videonya keren-keren. Kacau ILB. ILB TV top. Yang pertama pasti G-Spek ya. Top media otomotif gue suka. Apa ya? Depend, gue suka Depend. Depend menurut gue keren. Webnya keren, artikelnya bagus. Bagus, keren konten. Gue suka Depend. Abis itu yang kedua itu gue suka Super Street. Gue suka Get In Law. Yang kedua gue suka Stan Asian. Speedana. Terus gue suka Stan Asian mungkin. Gue suka Stan Asian. Yang ketiga Gestracking pasti. Gestracking ya. Para kerja. Anaknya Gestrack banget. Sama Gatsby. Gatsby. Ya, gua suka gesreking lah. Yang ketiga Hairstone. Mungkin yang lebih fokus ke video, gua lu suka YLB. YLB keren. Terus sama sih kayak gua. Hah? Emang gak boleh? YLB keren aja, gua yang nonton duluan YLB kunyum. Menurut gue yang paling perfect itu gue suka si Accord kreatif ya. Itu CM5. CM5 yang pake Wongsicker CX kalau gak salah sih. Yang pertama Boret. Yang pertama Koleon. Audi Boret itu mantap banget. Ada estilonya si Om Betek. Bentuk perfect itu berarti yang gue perfect ya. Menurut gue bentuk perfect itu gak ada. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Alhamdulillah. Gak ada. Tapi kalau misalkan top 3 menurut gue, itu perfect. Berarti yang ngebangun mobil dengan top gitu ya, menurut gue. Gue suka E34-nya Mas Andre Irawan. E34-nya itu butuh perfect. Bagus, clean, full Alpina, lucu, bisa dipakai harian. Good job buat Mas Andre, gue suka mobil itu. AL86 pengumpul mobil. Itu gila banget. Yang kedua 86-nya siapa namanya itu Andika Sari. Terus yang kedua itu gua suka S15 Ciko. Keren sih dia. Ciko keren. Dia kardes banget sih. Masih muda ya kan. Kardes sumuran sebentar. Terus sama Dot, lu udah contekan dot. Bener-bener nyontek bocahnya. Bener-bener si Dodi. Oke, terus lagi dong. Buka contek, kan Yura? S2000-nya si pengepul. Terus gue juga suka S2K-nya pengepul. Pengepul juga keren, gue suka banget. Pengepul, jago lu bikin mobil, katanya S2K, ganteng itu, kusukur. Dan abis itu satu lagi sih, Bulter Perfect itu menurut gue cara keren dulu, mercy-nya Spiro.
itu Wiro Sableng. Yang terakhir gue sih FD-nya Ibnu tuh yang warna hijau tuh dulu tuh. FD1. FD1. Bang D, akord Euro-nya. Menggilkan. Sama DC05-nya Om Fadri. Randy aja. Oke. Okay. Semua mobil yang digarap sama Mas Didi. Menurut gue, Mas Didi tuh punya tester sendiri. Semua mobilnya tuh enak untuk dilihat. Menurut gue, mobil tuh nggak harus ngisi semua sektornya, tapi kayak Mas Didit aja lah, lu ngikutin mobil Mas Didit lah, udah paling top itu. Gue itu perfect menurut gue, semua mobilnya dari Karimun, Karimunnya lucu, terus ada juga Hyundai-nya juga, Hyundai-nya lucu, VR-nya lucu, semua mobilnya lucu menurut gue. Udah paling itu aja sih. Tatikanten yang pertama dari Ulti Dolas Civic MB6 ini warna Amerika. Tatikanten pada zaman gua sih dulu, gua suka banget sama ini sih. Siapa sih? Bang D. Bang D, Akor Juro. Akor Juro-nya itu warna ungu tuh. Oh, Tatikanten yang jelas itu yang pertama, Bang D. Bang D. Bang D. Akor Juro-nya Bang D. Bang. Kalau lihat langsung mah guys, gua lah. Ye, ketagihan liatnya. Ketagihan. Ciao. Rian. Ya, Honda Accord. Honda Accord. Punya rencana apa? Statik itu banyak banget. Mobil statik itu banyak banget ya. Karena gue juga suka aliran statik. Terus juga gue mengikuti juga. Dan di era gue mungkin Adi Mulia. Kalau Sirocco waktu itu Sirocco mungkin baru keluar ya. Adi Mulia beli Sirocco statik. Dan di Artomotif 2014 karakter olinya pecah. Di depan gue mobilnya Tori. Anjing kokir. Parah. Top Mas. Tolong mas, bikin mobil statik lagi mas, yang ganteng mas. Yang kedua itu Rioma Kara 7, apa ya? Warna putih kalau nggak salah. Yang kedua, gue kan punya temen nih dulu nih. Iya. Yeah. Punya Mazda tuh kalau nggak salah, aduh statiknya manis banget cuy. Manis banget cuy. Parah. Siapa? Mazda itu siapa? Mazda tuhnya siapa sih? Christopher Kanap ya? Kayaknya temen tapi kalau nggak salah gimana? Kadang-kadang temen sama dia tuh kadang-kadang bikin lupa. Bikin lupa. Gua suka Miata Mas Billy yang warna Bandung. Gila pakai jalan. Iya, Miata IC ya. Iya, saya estilonya si Daryl orang penjual-jual. Orang penjual-jual. Orang penjual-jual. Mobil adik kalian. Adik kalian adalah pelopor Hellas Indonesia dan mobil statiknya top banget sampai sekarang. Karat-karatan, dia pakai terus dan keren. Walaupun Mas Adi Kajet sekarang main Starlet dan Kajet gak pernah dipakai, gak apa-apa, tapi mobil startnya top banget menurut gue. Habis itu yang ketiga, orang Indonesia itu Yayang sih. Mas Yayang sih. Yayang FD, FD. FD, dulu gue ketemu di Honda Nation loh. Yang terakhirnya Miata sih gue. Miata. Terakhir gue Miata. YC ya? YC. Mantap. Yang ketiga itu ada orang Kepol. Orang Kepol. Putra daerah, putra daerah. Sering ada di Depok 2. Sering ada di Mares. Itu yang kandungnya. Siapa? Jimmy Jimmy. Sama satu lagi Civic-nya Mas Fandri yang di masuk ke Euro ya? Iya, Mas Vanrealis itu nih ya. Terus yang ketiga, mungkin yang geser-geser kayak yang geser-geser banyak sih, warna juga banyak, tapi gue Indonesia aja sih. Yang ketiga mungkin Jopau. Jopau tuh Bluebe ya, Bluebe SX lapanya atau City, Bluebe bagus tuh statiknya. Apalagi waktu berapa ya, 2013 atau 2014 gokil, Jack Marves. Gua udah ketemu settingan Bluebe yang paling ganteng pakai mesh ya, itu paling good menurut gua. Mas Jepol, good job mas. Nantinya paten. Keren.